إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشائخنا ومعلمينا ولجميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشهداء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اما بعد، الحمد لله رب العالمين. الشكر لك حضره الله رب الجلال dengan hidayah, taufik dan ianah daripada Allah. Malam ni kita dapat menyambung pembacaan kitab Hikam kita, muka surat yang ketiga, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daripada atas. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang salik ini tuan-tuan, dia kena ada tiga adab. Kita ulang hak yang bulan lepas kan? Dua bulan lepas, tak pernah ingat. Yang pertama iaitu adab syariat, dan yang kedua iaitu adab khidmat, dan yang ketiga dipanggil adabul haq. Secara mudahnya hendak kita faham, adab syariat ini iaitu kita melaksanakan segala tuntutan syarak. Sebab itu disebut dalam kitab ini berdiri kepada segala tandanya. Kerana syariat ni dia nampak. Jadi hak ni tuntutan sekalian anggota yang lahir adab syariat. Maknanya orang yang nak hampir kepada Allah, dia kena melaksanakan seluruh tuntutan syarak. Seluruh tuntutan syarak, bukan sekadar hati. Ada kita dengar orang kata hati mesti mau baik ber, dia kata. Kita duk tambah depan tu beruk depan. Tak semayang pun tak apa, dan janji hati mau baik. Jadi dia tak kenalah. Orang yang nak berjalan kepada Allah, orang nak hampir kepada Allah, pertama sekali adab syariat dia kena selesaikan. Ini adabnya seorang hamba Allah. Maknanya bila sebut kata syariat, fiqahnya, daripada ibadat, daripada munakahat, daripada muamalat, daripada jinayatnya, kena selesai. Ibadatnya, mana kata orang yang menjaga adab, ibadatnya sama ada ibadat yang fardu atau ibadat yang sunat. Dia kena buat yang sunat ni, kena mujahadah semampu mungkin. Semampu mungkin mujahadah. Kemudian adabul khidmat ini maknanya orang ini kena menjaga setiap amalannya, tidak kerana yang lain, tidak kerana anugerah, tidak kerana sesuatu perkara, hanya semata-mata kerana Allah. Ini adabul khidmat. Maka dia buat ibadat sebab apa? Lillahi ta'ala. Makna tak lari dalam konsep lillahi ta'ala. Ini adabul khidmat, adab orang yang berkhidmat kepada Allah. Kau buat ni untuk apa? Lillahi ta'ala. Ibadat ni untuk apa? Lillahi ta'ala. Munakahat ini untuk apa? Lillahi ta'ala. Muamalat ni untuk apa? Lillahi ta'ala. Jinayah ni untuk apa? Lillahi ta'ala. Nak dapat hak lillahi ta'ala ni yang susah ni. Ini yang susah ni. Di mulut senang lillahi ta'ala. Ini senang. Lillahi ta'ala di mulut senang. Lepas tu konsep minallah wa ilallahi wa billahi.
Adabul haq ni apa dia tuan-tuan? Yang ni lagi susah. Yang ni seseorang hamba ia berpegang setiap perkara yang dia laksanakan sama ada kebaikan ataupun meninggal kejahatan bukan daripada diri dia. Konsep la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang kita selalu ulang benda ni. Bukannya orang yang sihat dia boleh takarub kepada Allah. Bukan orang yang berilmu dia boleh takarub kepada Allah. Bukan orang yang ada harta dia boleh takarub kepada Allah jika tidak ada hidayah dan taufik. Maknanya sihat tak memberi bekas, ilmu tidak memberi bekas, tidak memberi manfaat, harta juga tidak memberi manfaat dan tidak boleh menyamin untuk orang tu buat baik. Nampak? Maknanya kita dapat buat baik adalah daripada Allah Ta'ala. Ini kata i'ana, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan daripada Allah. Ini kata konsep la quwata illa billah. Kita ni tak kuat kan? Jadi sebab itu ini adabul haq. Syariat kita, adab syariat kita kemeh dah, cukup adab kita. Adabul khidmat kita alhamdulillah kita buat semata-mata lillah ta'ala. Tetapi jangan kita mensyirikkan dalam perilaku. Aku yang berbuat. Kerana sihat aku boleh datang masjid. Tak, ramai orang sihat tak boleh datang masjid. Maknanya, kalau memanglah dengan sebab sihat orang boleh datang masjid, ramai orang sihat boleh datang masjid, ramai orang sakit tak boleh datang masjid. Tuan-tuan yang berumur ni bukan sihat, sakit mereka. Gout lah, jantung lah. Tapi hak yang sakit ramai yang boleh datang masjid, hak yang sihat pula tak boleh datang masjid. Maknanya teori kita tak betul lah. Teori kita tak betul lah. Maknanya bukan sihat itu yang boleh memberi bekas. Orang kata dengan sihat orang boleh buat ibadat. Tidak. Kerana ibadat itu, kebaikan itu anugerah daripada Allah. Makna bukan aku yang berbuat. Jika tidak ada hidayah daripada Allah, begitu juga maksiat. Kita takkan mampu tinggalkan maksiat jika kita tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah. Sebab itu setelah kita mendapat hidayah dan taufik yang memberikan kita kekuatan ini, tatkala itu kita nampak orang yang lebih lemah daripada kita, kita kena pegang tangan mereka. Kena pegang. Dan kita yang telah mendapat nikmat ini kena syukur. Syukur pasal apa pula? Bila kita syukur, Allah akan tambah. Cara mana syukur? Jangan tinggallah benda tu. Ni kata syukur. Bila syukur, kita tak tinggal benda tu, walaupun benda tu kita buat sikit. Semayang malam 2 rakaat. Bukan banyak tuan-tuan, 2 rakaat. Sikit. Tapi sebabkan kita istiqamah dengan 2 rakaat itu, maka Allah tambahkan lagi sebab istiqamah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan tinggal. Ini dikata adab syariat. Maka dengan kita perkemahkan adab syariat, baru kita dah dapat adabul khidmat. Bila dapat adabul khidmat, kita akan dapat adabul haq. Adabul haq maknanya bukan daripada kekuatan aku tapi anugerah daripada Allah. Itu yang kita katakan dulu. Adabul khidmat, jangan buat sesuatu kerana yang lain daripada Allah. Sebab apa? Sebab takut bila tak dapat kita kecewa. Kenapa nak kecewa? Sebab kita ni nafsu yang jahat. Kita tak duduk pada tempat nafsu yang tenang. Dikatakan mutmain, mutmainnah. Nampak? Kalau duduk mutmainnah tak apa. Kita bukan mutmainnah, kita tak tenang. Tak tenang. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan tak tenang, tak tenang, tunggu setengah jam lagi. Nak kata aku mutmainnah, tunggu setengah jam lagi.
Ha, setengah jam lagi tuan-tuan rasa tenang tak? Tuan-tuan rasa resah. Itulah nafsu kita. Kalau kita nak tahu tahap nafsu kita, maka kita bawa nafsu kita ni buat baik. Kita bawa dia buat baik, apa rasa nafsu kita? Ha? Bila nafsu ni makin lama dia buat baik, makin rasa seronok, makin seronok, makin seronok, makin seronok, maknanya tahap kita nak capai dah mutmainnah. Kalau makin resah, makin resah, makin resah, tuan-tuan ni jaga, nama dia amarah, lawamah, mulhimah. Kita ni syukur sebab Allah masih lagi berikan kita kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah, walaupun kita lemah. Maknanya Allah tak cabut lagi kebaikan yang ada pada kita ni. Itu saya dengar satu kuliah seorang Habib, tuan-tuan. Tak silap saya Habib Jindan. Dalam tausiah dia, dia kata apa? Kita hari-hari selawat, hari-hari kasidah, tak ada rasa ke rindu kat Nabi? Jadi apa kesan selawat kita, apa kesan kasidah kita? Nampak tuan-tuan? Saya fikir di sebalik perkataan. Jadi apa yang keluar daripada mulut kita ni tadi? Apa yang keluar daripada mulut kita? Yang ni kena petikai. Kena petikai. Seseorang yang rindu dengan satu-satu orang, dia sentiasa sebut nama dia. Macam isteri kita, tuan-tuan, bila dia rindu dengan anak dia, dia akan sebut nama anak yang dia rindu tu. Dia akan sebut tanda dia rindu ke anak dia. Kita ni tadi sebut-sebut dah, tapi rasa tak ada. Kosong. Kosong, tuan-tuan. Yang ni kita kena pertikai. Kena pertikai. Baik, macam mana nak dapat ni adabul haq ni? Nak dapat adabul syariat, nak dapat adabul khidmat, nak dapat adabul haq. Apa dia? Dan adabul haq itu iaitu seperti bahawa ku ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak Allah. Kita kena kenal diri kita. Apa yang bagi diri kita dan apa yang bagi Allah. Apa dia tuan-tuan? Dan inilah bagi segala orang yang tahqiq. Orang yang tahqiq, orang yang benar akidah dia, benar pegangan dia, tak lari dah, dia tak melencung dah. Kerana bahawasanya hamba itu, dia kata, siapa hamba? Kitalah. Jangan jadi tuan. Nampak tak? Jangan jadi tuan. Tuan kadang-kadang kita duduk, kita nak pakai sifat Allah. Ini susah. Mana nak pakai sifat Allah? Kita meniaga tuan-tuan. Ni pasal apa? Bankrupt ni, kata. Dia terlupa meniaga kerja dia. Maju kerja Allah. Dia terlupa dia nak pakai sifat Allah. Ni mengaji, pasal apa? Ta'alim ni. Dia nak pakai pula sifat Allah Ta'ala. Ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Usaha adalah wajib bagi hamba yang memberi manfaat dan memberi mudarat Allah. Kerja kita mengaji je. Bagi faham tak bagi faham, bagi alim tak bagi alim, itu hak Allah. Jadi buat apa mengaji? Orang pun kata, buat apa mengaji kalau tak faham? Dia terlupa yang mengaji ini satu ibadat. Dia terlupa yang tu tak? Tuntutan ibadat. Tuntutan ibadah. Dia terlupa mengaji ni takarrub nama dia. Mengaji ni orang yang hampir dengan Allah. Walaupun kadang-kadang kita mengaji kita tak dapat ilmu, tapi kita dapat rahmat. Dapat rahmat. Walaupun tengah-tengah duduk mengaji lena. Lena ataupun dapat rahmat. Tapi jangan pakai lena pula lah. Dia kata lena pun rahmat. Dia kata. Rahmat Allah dalam majlis ilmu.
dapat keampunan Allah. Keampunan itu rahmat. Nampak? Dapat ketenangan. Ketenangan itu rahmat. Dapat doa malaikat, doa keampunan, itu rahmat. Maka bila orang dia nampak duduk dalam tempat hamba ni tuan-tuan, dia nampak, ish, tak rugi aku duduk dalam majlis ilmu. Itu dua tahun lepas. Ini cerita dua tahun lepas. Saya ada ajak tuan-tuan amalan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur. Empat amalan sebelum tidur. Satu, apa dia? Suratul Ikhlas. Baca tiga kali. Nabi kata orang yang membaca Suratul Ikhlas tiga kali menyamai seperti mana ia menghatam Al-Quran. Tuan-tuan, tidur dalam kita telah khatam Al-Quran. Hebat kita tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Kita nak khatam Al-Quran tiap-tiap hari tak boleh. Tapi boleh pahala khatam cukuplah. Tapi hak yang tiga kali ni pun payah. Payah dia nak boleh buat tiga kali ni pun. Masya Allah. Baca Suratul Ikhlas. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sayang sangat dekat kita. Sayang dia bagi kita tuan-tuan sebelum nak lena tu pun dia bagi rahmat. Mana rahmat? Aku bagi hang pahala khatam Quran. Aku tahu hang ni pemalas. Hampa ni umat Muhammad akhir zaman, lemah, lemah, umur pendek, badan lemah. Umur telah lah pendek. Betul tak? Pendek umur kita. 45, 50 padam lah. Padam lah tuan-tuan. Nampak? Umur pendek. Tapi keluasan rahmat Allah dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap malam kita beroleh pahala menghatam Al-Quran. Mula malam ni kita cuba tuan-tuan. Takkan kulhu tak apa, cerai teruk sangat lah kalau kulhu. Tara kulhu pun tak apa, memang nak kata apa, wallahu'alam bisawah. Kedua, minta ampun dengan Allah untuk diri dia, untuk mak ayah dia, untuk sekalian umat Islam. Istighfar dia macam ni bunyi dia tuan-tuan. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Siapa kena baca istighfar? Kita dah baca istighfar, kita lena tuan-tuan. Kita tidur di dalam keadaan kasih sayang Allah. Iyakah? Ya. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah sayang dengan orang yang bertaubat dan Allah sayang dengan orang yang mensucikan diri. Tak mau. Kita tidur di dalam kasih sayang Allah. Macam mana tidur kekasih Allah tuan-tuan? Tidur kekasih Allah. Ustaz, kekasih Allah ni kekasih kecil ke kekasih besar? Allah orang tanya pula lagi. Ya, Allah kalau takat istighfar tiga kali, ke wali kecil lah.
wali hak yang autat rijalullah rijalul ghaib nujaba nuqaba, dia tak baca tiga kali. Ha, kita ni alhamdulillah lah sifat tiga kali. Ingat ke sifat tu tuan-tuan? Ha? Ingat dah ni? Tak ingat? Allahu Rabbi. Tak apa, lain kali ingat insya-Allah. Ha. Kalau tak ingat tu bukan rezeki kita lah. Ya. Yang ketiga, selawat kan Nabi. Macam saya tuan-tuan, saya suka baca nak tidur selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya suka baca selawat ummi. Tuan-tuan suka baca selawat mana? Saya suka yang paling pendek sekali ustaz. Terpulanglah janji selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiga kali cukuplah. Saya suka yang paling pendek. Kalau ada pendek lagi ustaz, saya akan cari lagi. Di syurga nak masuk firdaus yang tu kadang-kadang kita duk geli hati tu. Tak apalah, tak apa, pendek pun pendek daripada tak buat langsung. Apa janji dia? Orang yang membaca selawat pada Nabi sekali, maka beroleh rahmat 10 kali. Kita lena tuan-tuan dalam rahmat Allah. Mudah ya. Kita tidur di dalam rahmat Allah, telah mendapat doa daripada Allah. Telah mendapat rahmat daripada Allah. Kalau tuan-tuan, selawat itu datang daripada malaikat, namanya istighfar. Jika datang selawat itu daripada Allah, nama dia rahmat. Kita tidur dalam rahmat, tak mahu tuan-tuan. Kalau tidur dalam rahmat, mati macam mana? Kita harap tuan-tuan, biar tidur kita ni dapat jaga. Kita takut kita tidur tak bangun-bangun. Manakala kita tidur dalam keadaan terus tidur, maknanya kita telah dapat rahmat Allah, kita telah dapat keampunan kasih sayang Allah. Yang keempat, tasbih. Tasbih ni tentang apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiga kali ya. Masyhur, kita tahu dah sampai orang buat nasyid. Ringan tapi berat. Kalimat yang ringan tapi memberatkan mizan. Jangan sekadar nyanyi je. Kan? Bubuh nasyid tu supaya kita dengar nasyid bagi insaf kat diri. Yang ni amalan mudah. Kalimat yang ringan tetapi memberatkan mizan. Tak mau tuan-tuan, tiap-tiap malam kita tidur, kita letak pemberat pada timbangan kita. Bubuh, kalau sehari, satu malam tiga kali, setahun berapa? Setahun berapa? Ha? Setahun. Ha? Lepas tu, ampa tak boleh jadi PM. Apa? Ampa jadi AM ya? Ha? Allah Rabbi. Ha? Kalau tiga kali, 10 bulan, baru 300. Dua bulan lagi. Bawah. Tiga kali tiga, 9. Apa ni, mana 90 lah. Dua bulan, 180. Mana 480. Setahun. Kan? Dua bulan, kan? Setahun, betul tak? Allahu Rabbi. Tiga kali, bukan 30 kali. Itu mudah je, sepek kali tiga. Allahu Rabbi. Maknanya kalau 10 tahun, kalau kita hidup 20 tahun, kalau kita hidup 30 tahun, kalau kita hidup 40 tahun, kalilah tuan-tuan. Sebab kita nak buat sekali, kita nak balas sampai 100 ribu, tak terbalas. Kita jenis orang malas. Kita jenis orang malas ni, satu malam tiga kali, setahun dapat dekat 500 kali. Maknanya seumur hidup kita, kita beramal ni walaupun sedikit. Betul orang Arab dia kata apa? Fakillan fakillan fasara jabalan. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Sebab kita bukan jenis orang rajin. Maka insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita beramal insya-Allah. Mula malam ni azab.
Malam ni mula azam. Kita kena beramal sungguh-sungguh. Pasal apa pula kena beramal sungguh-sungguh ustaz? Karena apabila mengenat ia barang yang baginya daripada sifat fakir. Dia kenal diri dia. Dia ni fakir. Aku miskin. Aku tak ada apa-apa, ya Allah. Hakikat aku ni miskin. Hakikat diri kita miskin. Miskin tuan-tuan. Tapi kadang-kadang manusia lupa. Bila dia ada harta, pada tatkala itu dia mengaku yang harta itu milik dia. Orang tak perasan kadang-kadang. Saya tanya dengan orang, pasal apa setiap kali kita tengok kedai-kedai berniaga ni, orang buka kedai berniaga tuan-tuan, ada ayat sana, ada ayat sana, ada wafak lah. Pasal apa? Masuk depan pintu ayat 1,000 dinar. Dekat cashier dia ada satu wafak dia, wafak, dia tulis wafak. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan jawab. Saya punya jawapan nanti. Saya nak jawapan tuan-tuan. Jawapan dari tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan tak ada jawapan. Lah. Jawapan dia menunjukkan dia berharap pertolongan Allah. Dia harap pertolongan Allah. Pasal apa? Sebab bila orang berniaga ni, dia tak tahu customer dia mana. Maka tatkala itu, dia cari Allah. Dalam bab berniaga, orang cari Allah. Gantung berkat ayat Quran, dia kata. Letak pula wafak. Kemudian pergi jumpa pula ustaz-ustaz. Nak main pelarih ustaz. Nampak? Maka di situ dalam orang berniaga ni dia cari Allah juga. Maknanya fakir tuan-tuan. Walaupun dia ada modal. Meniaga yang kecil, meniaga yang besar, tetap dia cari Allah. Tapi dalam hal lain dia lupa Allah. Dia lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa Allah. Dia kata dia kuat. Dia kata dia, aku semua, aku ada pangkat, aku ada kebesaran, aku ada semua aku. Dia lupa Allah. Boleh kata tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tepis sakit. Nak tengok kita ni, hebat tak ke mana? Hebat tak ke mana kita? Tuan-tuan boleh ni, Allah bagi kat kita, apa nama nyamuk dia? Aedes. Badan kita besar mana? Muncung tu. Ni, muncung Aedes tu besar mana? Badan sado. Angkat berat. Ni 10 kilo. Hak ni 10 kilo. Kena jarum nyamuk ya. Denggi. Mana hang punya sado? Ha? Kata hang kuat. Ha, nama? Hang kata hang kuat. Allah hantar je. Nyamuk besar mana tuan-tuan? Ha. Dulu Aedes tuan-tuan, dia seorang-seorang dia. Lah dia panggil saing dia, dia panggil kawan dia. Kita buat kerja secara jamaah, dia panggil zika pula. Nampak? Allah hantar tentera dia. Kita tak kuat dah, kita tak boleh lawan Allah. Fakir kita tuan-tuan. Itu kita mohon dengan Allah, kita angkat doa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Miskin kita. Ingat sifat kita ni fakir dan daif kita. Tak ada daya dan upaya kita ni. Maknanya kita ni tergagah. Bila kita ni tergagah, ada yang menggagahi kita. Ada yang menggagahi kita. Kena ingat itu. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan pernah lalu tak zaman ni? Kita kuat mengaji, tiap-tiap malam kita pergi mengaji. Sampai satu saat,
Allah tarik kita. Sebulan, dua bulan tak turun ngaji. Kan? Nampak? Maknanya Allah tak lagi. Allah uji kita langsung pada ketika itu kita tinggal Allah Ta'ala. Nampak? Maka mujur. Alhamdulillah. Masih ada hidayah Allah. Kita dapat balik-balik. Jika tak dapat hidayah Allah, tak kita berterusan dalam keadaan hanyut terus menerus. Nampak tuan-tuan? Kita ingat kita kuat. Rupa dah kita tergagah. Mana ada yang menggagahi kita? Ingatlah. Itu kena sifat kita ni kena turun. Kena turun. Maknanya tawaduk rendah. Ya. Dan lemah kita. Lemah kita minta bantuan Allah kan. Betul dalam kitab sirah dalam kitab Minhajul Abidin. Ada satu doa aulia. doa minta taufik. Allahumma waffiqni li ta'atika wa atmim li taqsirali wa taqabbal minni. Allahumma waffiqni li ta'atika wa atmim li taqsirali wa taqabbal minni. Allahumma waffiqni li ta'atika wa atmim li taqsir li wa taqabbal minni. Allahumma waffiqni li ta'atika wa atmim li taqsir li wa taqabbal minni. Apa dia? Ya Allah, bagilah taufik kat aku buat taat kepada engkau dan sempurnakan bagiku kelalaianku dan terimalah amalanku. Ini sifat hamba Allah sentiasa minta dengan Allah, sebab kau boleh bagi ya Allah kebajikan ini dan kau boleh cabut juga kebajikan ini. Allah boleh bagi kita baik dan Allah juga boleh cabut baik dekat kita. Kena ingat. Sebab itu tiap-tiap baik yang kita buat, kita harap Rabbana wa taqabbal minna. Minta Allah terima. Allah terima ni macam mana? Awal kepekerjaan kebaikan yang kita buat, kita nak akhirnya juga baik. Akhir baik macam mana? Tak ada sum'ah. Terhindar daripada ria, terhindar daripada ujub. Aku yang terer, aku yang aku. Ni payah ni kalau duk main aku ni. Aku alim, aku. Ni main aku ni payahlah. Aku yang terbaik. Ni payah. Besok Allah bagi hak terbalik baru tahu. Jangan duk aku. Kena ingat dalam diri kita. Aku ni lemah lah. Dan hina. Ini sifat kita ni tuan-tuan. Kita hina tuan-tuan. Mulia macam mana pun tetap hina. Tetap hina. Itu baca surah Iqra. Tengok baca dengan makna dia sekali. Kita ni itu kadang kita lupa. Alamal insan malam ya'lam kan. Makna hak yang bagi kita ilmu siapa dah? Lupa. Hak yang mengajar kita daripada tak tahu kepada tahu. Kita duk ikra saja, kena ikra selalu. Lupa diri, ikra. Berasa nak rasa nak mulia, ikra. Berasa nak sombong orang, ikra. Ikra. Ikra lah. Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadikan kita siapa dia? Allah lah.
Iqra, jangan lupa. Bukan Iqra yang tu. Hak yang mengaji mukadam tu bukan. Yang tu. An apa? An inum ban apa dah tahu Allah alam dalam Iqra tu. Iqra satu, Iqra dua. Tengok makna tu. Kan? Kejadian kita, siapa yang bagi kita ilmu? Allah. Semua datang anugerah daripada Allah. Kalau tak, kita tak jadi macam lah. Boleh pakai jubah, boleh pakai serban. Allah boleh buang serban kita. Allah boleh buang jubah kita. Kena ingat tu. Saya pun kena ingat. Yang tukarkan dari kita, daripada jahat kepada baik Allah. Yang boleh tukarkan daripada baik kepada jahat juga Allah. Yang paling teruk, apabila Allah telah tukar kita kepada kejahatan, kita rasa kita baik juga. Yang ni susah. Nampak tak? Berapa tahun kita tinggal semayang malam? Kita resah. Saya ada rasa resah. Tuan-tuan ada rasa resah. Puluh tahun tinggal semayang malam. Nampak? Dahlah kejadian kita hina. Daripada tanah, daripada air mani. Kita takut kehidupan kita di akhirat juga hina. Tanya, hari ni dah baca Quran belum? Berapa muka kita baca Quran? Hari ni dah habis selawat belum? Hari ni dah habis dak tasbih? Hari ni dah baca dak istighfar? Tanya diri kita. Kalau kita tahu diri kita, siapa diri kita, kita takkan tinggal benda-benda ni. Takkan tinggal benda-benda ni, tuan-tuan. Kita akan baca selawat, kita akan istighfar, kita akan baca tasbih. Aku tak mau dunia aku dihinakan, di akhirat juga aku dihinakan. Akhirat berhina nanti, tuan-tuan. Tak lama dah. Baik. Tuan-tuan tahu kan cerita Dajjal? Besok Dajjal ni dia ada tentera dia, betul kan? Berapa ribu orang? Tentang kia alim ni cerita Dajjal kan? Berapa ribu orang tentera Dajjal kan? Tentera Dajjal. Dan tentera Dajjal ni main daripada mana? Tentera Dajjal ni dia main daripada mana? Isfahan kan? Iran. Tentang tengoklah dalam media masa. Di Iran sekarang ada satu puak yang memuja patung Dajjal. Mereka seronok nak sambut Dajjal. Mereka siap sedia dah nak jadi pengikut Dajjal. Apa persiapan kita? Yang ni kena fikir. Orang nak jadi jahat, dia siap-siap aware dah. Dajjal tak keluar lagi. Walaupun tanda dia dah hampir. Antara yang disebut di Nabi, kebun di Baisan tidak akan berbuah. Lah memang tak buah dah. Tasik Tiberias kering. Tinggal sikit lagi. Tapi dia orang dah buat persiapan lah ni. Hak Syiah ni. Syiah yang nak jadi pengikut Dajjal ni. Mereka dah tempah dah. Dah buat pedang-pedang untuk menjadi pengikut Dajjal. Kita apa persiapan kita? Semayang malam duduk cerai juga. Semayang duha. Qalu inna lillah. Semayang sunat rawatib. Tak apalah dia kata. Besok ada lagi dia kata. Baca Quran. 2-3 ayat pun tak. Macam mana? Orang buat jahat, prepare dah siap-siap. Kita yang nak husnul khatimah, yang nak lepas daripada fitnah Dajjal, kita boleh relax. Kita relax. Jangan macam tu tuan-tuan. InsyaAllah kita bangkit daripada malam ni. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Kena usaha habis. Baca Quran, tasbih, selawat. Kita kumpul. Kumpul banyak-banyak. Itu dulu saya pernah kata kat tuan-tuan. Tasbih ni jangan hilang daripada poket kita.
Pasal apa pula ustaz? Kena ada dalam poket ni tasbih. Sebab dengan tasbih ni, dengan biji tasbih ni, kita boleh bertasbih kepada Allah. Bila tak pegang, kita kosong. Kalau pegang, baru rasa nak meratib. Nampak tak? Kalau tak pegang ni, kita tak ada rasa langsung nak meratib. Tak pegang telefon. Baik tuan-tuan, dalam telefon kita ada tak aplikasi Quran? Ada tak? Ada kan? Tuan-tuan ada kan? Software Quran dulu. Download dekat apa? Play Store apa nama? Baik. Dalam telefon tuan-tuan ada Quran, dalam telefon tuan-tuan ada WhatsApp. Tuan-tuan buka mana lebih banyak? Tuan-tuan jawab, saya nak dengar. Orang kata payahlah ustaz nak baca Quran, wuduk tak ada lah, apalah semua, nak pi pegang pula lagi Quran, ustaz payah ah. Lah dah ada dalam telefon. Berapa kali kita buka aplikasi Quran yang dah ada dalam telefon kita, berapa kali kita buka WhatsApp, berapa kali kita buka Facebook. Sat-sat pergi tengok Facebook, sat-sat pergi tengok Facebook. Berapa kali kita buka Quran? Dan telah dikhabarkan kepada kita antara amalan yang tengok saja dapat pahala Al-Quran. Ustaz, saya tak reti baca. Saya reti tengok ya. Ambil pahala tengok. Yang ni tengok pun dah. Asyik-asyik WhatsApp. Asyik-asyik WhatsApp. InsyaAllah. InsyaAllah apa? Yang ni lah rumahnya kita tuan-tuan. InsyaAllah lah kita ubahlah diri kita. Kita ubah diri kita. Orang kalau dengar agama dia kata pelan-pelan. Ustaz tak boleh drastik ustaz dengar agama ni dia kata. Dia kata nanti ekstremis dia dah. Tapi dengan dunia dia kata kena sungguh-sungguh dia kata. Betul. Main bola. Sungguh-sungguh ke pelan-pelan? Tiap-tiap malam boleh main futsal tu. Gila apa? Tiap-tiap malam boleh main futsal. Dia pun kata apa? Kita sihat ustaz, sunnah dia tak? Kalau tiap-tiap malam main futsal, tiap-tiap malam boleh bangun tahajud, kira betul lah tu. Badan sihat untuk agama. Kan? Kalau badan sihat untuk apa? Tuan-tuan jawablah kita kaki mengaji ni. Badan sihat untuk apa tuan-tuan? Untuk apa? Ibadat, iyalah. Memang kita kata lagu tu. Tapi masalahnya kita tak buat lagu tu. Kita kata kalau badan sihat ustaz boleh buat ibadat, betul dah tu. Tapi kita tak laksanakan benda tu. Yang ni masalah besar. InsyaAllah doa dengan Allah. Doa yang kita baca tadi. Allahumma wafiqni li ta'atika wa athmim li taqsir li wa taqabbal minni. Baik. Dan barang yang bagi Tuhan daripada sifat dia, sifat apa? Rina, Tuhan ni kaya. Ghaniyun, Tuhan ni kaya. Yang miskin kita, yang kaya Allah. Ini minta dengan Allah. Kita kalau selalu minta dengan orang-orang marah. Betul tak? Kita minta selalu, kerap sangat duk minta dengan orang-orang marah kita. Apalah si duk minta ya? Si duk minta ya? Tak ada kerja lain kah? Betul tak? Betul tak? Aku ni lemah lah dia dah. Tak ada kerja lain lah dia dah. Itu manusia. Allah kalau tak minta Allah marah. Kita lepas semayang kita keluar tak ada doa. Malaikat yang duduk di pintu masjid dia kata, hai fulan bin fulan, sombongnya kamu dengan rahmat Allah. Kamu tak mau minta sesuatu pun daripada Allah. Nampak tuan-tuan? Tapi kesilapan kita, kita tak cari Allah pada permulaan. Ni kesilapan kita.
Kita cari Allah last sekali. Dah tak ada upaya dah, barulah cari Allah. Dah tak ada upaya dah, baru cari Allah. Ha, ini kesilapan kita. Pertama sekali kita kena cari Allah, barulah kita pergi cari makhluk. Ha? Cari makhluk. Ha? Nampak? Ha, tak ada. Tapi silap kita, kita lupa Allah zat yang maha kaya. Ha. Dan qawiyun, Allah maha kaya, Allah maha kuat. Ya. Allah ni kuat, masya Allah. Qadir Allah, kuasa Allah, aziz Allah, dan kamalat Allah Ta'ala ni maha sempurna tentang segala sifatnya. Kita tak ada satu pun yang sempurna. Alim kita ada bodoh, itu tak boleh belaga. Ha? Ibadat kita ada korang. Kita kuat baca Quran, tapi kita lemah semayang malam. Kita lemah, eh? Kita lemah baca Quran, kita kuat semayang malam. Kita kuat semayang malam, kita tak kuat puasa sunat. Ha, oh. Allah bagi ini tuan-tuan, ada bahagian masing-masing. Cumanya kita bersyukur sebab Allah memberi, masih memberi kita kebaikan. Kita rajin zikir. Ha? Tapi kita tak boleh amal sunnah Nabi. Nampak? Ha. Nampak tak? Ada orang dia boleh amal sunnah Nabi, pakai serban, pakai sugi. Ha, boleh amal. Tapi dia tak boleh baca Quran lah. Dia baca sahabat lah. Paling cerai berita harian lah dia baca. Yang tu je. Ha. Ha. Nampak tuan-tuan? Susah tak tuan-tuan nak beramal? Tuan-tuan? Susah tuan-tuan? Ha. Saya duk kempen tuan-tuan pakai sugi. Payah tak? Payah betul tak? Payah. Asyik tinggal ya benda ni. Betul kan? Ha. Susah tuan-tuan nak amal sunnah ni pun. Sebab Allah tak bagi, kita tak boleh dapat istiqamah. Ha. Padahal Nabi sayang kat kita. Saya selalu ulang benda sama. Ha. Dua rakaat kita semayang, satu fardu. Nabi kata apa? Digandakan kepada 70 kali. Kalau semayang maghrib tadi pakai, dapat 70 kali maghrib. Semayang ba'diyah, dapat 70 kali ba'diyah. Ha. Sebab kita ni orang yang lemah. Lalu macam mana kita nak menggandakan amalan? Lepas tu umat aku akhir zaman, umur dia pendek, amalan dia panjang. Umur pendek, tapi amal dia panjang. Macam tu juga pakai serban. Ada hadis tuan-tuan mengatakan dapat 70 kali semayang. Ha. Ada hadis tuan-tuan, ada. Ha. Eh? Ha. Orang kata apa? Do'ib ustaz. Oi, do'ib pun tak boleh. Ha. Dia do'ib dengan amalan-amalan dia terus do'ib sekali. Ha. Eh? Hadis tu hadis fadail. Ha. Cerita bab kelebihan amalan. Ha. Eh? Atau Imam Bukhari pun ada dalam kitab dia bubuh hadis dhaif. Ha. Kita ni ya Allah janganlah tentang teruk sangat. Orang suruh buat baik. Nampak tuan-tuan? Saya bukan suruh tuan-tuan pakai serban dah. Tuan-tuan tak mau tak apa. Tuan-tuan amalan banyak tak apa. Macam saya cerai. Ha, saya cerai, lepas tu saya cuba istiqamah pakai sugi. Ha, tuan-tuan tak apa, tuan-tuan bangun malam 70 rakaat, 80 rakaat. Tak apa, saya jenis tak kuat. Semayang tahajud dua ya saya tuan-tuan. Itu pun kadang-kadang kilah jugalah. Ha, lari juga. Ha, Nabi kata dua rakaat menyamai dengan 70. Digandakan dengan 70 kali. Ha, maka kalau kita semayang dua rakaat, buh sugi. Dapat malam tu 70 kali tahajud. Ya? Ha, baik. Sikit lagi. Tentang resah-resah kan? Ha, mana bukan mutmainah. Ha? Resah kan? Ha, resah bukan mutmainah. Ha? Ha, dalam Quran sebut tu, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ha, Tuhan redha ni tahap mutmainah. Ha. Ha. Saya tahu tuan-tuan resah. Tuan-tuan beralih kaki banyak kali kan? Ya? Ha.
Lepas tu saya mengajar, saya suka tengok. Saya suka tengok kiri, kanan, depan, belakang. Tengok orang. Tengok orang. Kira tak lah ni, alhamdulillah lah. Sistem pengajian tu bagus sikit. Tak macam tahun saya mengajar dulu, tahun 89. Tahun 89 tuan-tuan. Orang mengaji ni duduk tepi dinding eh. Dinding semua, aku duduk seorang-seorang tengah-tengah. Sayuk dia duduk tengok dia bah. Tahun 89 dulu. Tu tahun 80-an, tahun 90-an tak mula mengajar dulu di masjid. Kitab pertama saya baca dulu ingat ke Bidayah atau Hidayah, kitab tauhid. Bukan kitab tasawuf bukan? Bukan Bidayah atau Hidayah Imam Ghazali tu bukan? Kitab tauhid, Bidayah atau Hidayah. Ingat lagi. Orang tua-tua main masjid. Orang muda-muda tak ada. Orang muda-muda duduk di public phone. Depa duduk beratok tuan public phone. Ada mengaji ni orang tua-tua semua. Duduk mata tak pernah nampak ni. Kitab ada, ada kitab tapi tak pandang kitab, duduk pejam. Duduk tepi tomo, duduk tepi dinding. Masa zaman tu ah. Ada satu tempat saya mengajar tentang di sebut nama tempat tak sebutlah. Lagi seronok tuan-tuan. Ni minta maaf saya sebut ni. Ni banyak live ni. Sebelah kiri biru. Sebelah kanan hijau. Sampai lah tuan-tuan. Ni tak melawak ni tuan-tuan. Ni tak melawak, sampai lah. Saya mengajar di masjid tu dah 25 tahun. Dia tak berubah tuan-tuan. Sebelah kiri yang ni biru semua. Tapi ramai. Ramai ada mengaji pun. Hak belah kanan hijau semua. Habis mengaji, hak belah kanan takbir, hak belah kiri terdiam. Tapi yang saya seronok tu tuan-tuan, walaupun depa ni biru ni tuan-tuan, tapi mai mengaji. Mai mengaji. Dah dua kitab lah. Kitab pertama Minhajul Abidin lah masuk pula penawar bagi hati. Dia orang tak bergerak tuan-tuan sampai matilah tuan-tuan. Mengaji sampai mati. Lapis hak lama dulu tak ada. Macam tu, hak hijau pun macam tu, hak biru pun macam tu. Tengah-tengah berkecuali. Dia tak tahu nak pergi mana. Yang tu yang saya kata, saya cakap dengan orang masjid, hampa ni memang bagus. Bukan saya reka tuan-tuan, mereka bagi tahu. Ustaz, kami hidup belah kiri ni, kami tak pernah ngam hak belah kanan. Pasal apa? Kami ni geng lain, dia kata. Ustaz faham-faham lah, dia kata. Tapi kami mengaji dengan Ustaz, dia kata. Alhamdulillah. Bagus tuan-tuan. Masjid ni tak ada. Menawak lah. Menawak-menawak lah. Tuan-tuan sebab dah resah tu, dia nak buka sikit lah tu. Maka fanaklah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Binasalah dia. Dia tak fikirlah benda lain lah. Ya. Dia dah hilang dah makhluk dalam diri dia. Hilang dah makhluk dalam diri dia. Hilang dah kekuatan, keakuan dalam diri dia. Hilang lah. Dia tak nampak aku yang berbuat. Dia nampak hidayah dan taufik daripada Allah. Nampak? Ikhlaslah dia. Waktu tu barulah dia wahdaniat. Tak adalah dia mensyirikkan Allah. Sama ada syirik itu khafi atau syirik itu jali. Macam kisah Syekh Abdul Qadir kan. Tak kala syaitan, iblis dia kata apa? Wahai Syekh Abdul Qadir, ilmu kamu telah menyelamatkan kamu. Gelak Syekh Abdul Qadir. Kata hang ni dalam halus duk tipu aku. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Yang menyelamatkan aku bukan ilmu aku, yang menyelamatkan aku Allah, dia kata. Nampak? Iblis nak sandarkan juga dengan selain Allah. Nampak? Nak sandarkan juga dengan selain Allah. Ini dapat syirik khafi. Halus ya. Ya. Dalam kita dah buat ibadat pada ketika itu. Nasib baik dia kata. Nasib baik dia kata. Nampak halus syirik kita. Ya. Sebab itu penting ada adabul haq. Dan inilah
masanya telah sampai berhenti, boleh? Berhenti lah. Kan nak sambung sikit lagi. Kita tanya orang tua lah. Orang tua tak apa nak larat. Okay, macam mana orang lama-lama ni? Nak berhenti kah kita nak sambung? Pelan lah. Sambung. Ada tak boleh kata apa? Yang sambung ni naya kata dia. Okay, berhenti orang kata aku kat aku pula. Dia kata. Kita sambung sikit lah sikit. Kita ambil 5 minit. Sebab lepas kuliah ni kita nak buat tahlil sikit ni. Tahlil sikit ni, tu saya tanya tadi dengan sahabat kita, nama-nama ni orang tak ada ke? Tak ada Ustaz. Sebab ada orang bagi kita kertas tahlil macam ni. Hak atas ni nama anak dia. Hak bawah ni nama arwah. Tapi dia tak tulis, dia tulis semua sama, dia tak tulis arwah-arwah, tak tulis. Jadi kita baca semua. Nak jadi kebetulan tuan-tuan. Bulan depan saya main masjid yang sama, dia kata Ustaz, hak yang anak yang bagi nama Ustaz tu pun meninggal dah. Jadi saya tanya tu, yang ni semua arwah ke? Tak, dia tahu semua arwah, tak apalah, takut lagi. Kita baca-baca pi juga. Jangan main-main. Doa orang mengaji ni, antara dia, dia satu jam dah diminta ampun oleh makhluk. Di darat, di langit, di air. Mana orang bersih lah. Kita mengaji ni, kita dapat bersih badan. Bersih jasad, kita bersih roh. Roh kita bersih. Walaupun tak pernah bersih tak. Tapi telah diminta ampun oleh malaikat, oleh binatang-binatang. Nampak? Sekejap lagi kita keluar pula, kita kotor balik. Yang tu suruh main mengaji je. Bersih kotor, bersih kotor, bersih kotor. Kita tengok, singgah Tesco tak? Tak kotor? Bukan Tesco tu kotor. Kita tengok orang buka aurat, Cina pakai seluar pendek. Kita bukan nak kuat sangat, murung lah. Mujuk ada serban teh kepala. Ledak lama lagi tengok tak. Dia boleh bagi dalil pekah, dia kata apa? Dalam pekah, tengok sekali tak apa. Dia tak boleh kali, tengok kali. Dah dua kali haram, dia kata. Sekali tu, supaya kenal je apa benda tu, orang kah biawak. Nak bagi kenal ya. Bukan sekali tengok lama. Lama sekali Ustaz tak haram ya tak? Hak kata sekali tak haram nak kenal objek. Kan, nak kenal objek, bagi kenal objek. Oi orang sudah. Oi biawak. Tak apa, tengok lama tak apa biawak. Nak? Insya-Allah. Sikit lagi. Dan inilah bagi orang yang melihat akan kamalat kudrat Tuhannya. Sentiasa melihat akan kesempurnaan kuasa Allah. Nampak kekuasaan Allah sempurnalah. Allah tak ada siapalah yang boleh menandingi Allah. Mana pergantungan dia dengan Allah tak kurang. Dia takkan kurang pergantungan dia dengan Allah. Baik. Kenapa Allah bagi kita susah? Kenapa Allah bagi kita ujian? Supaya kita boleh memperbaiki tangga kehambaan. Kita boleh repair tangga kehambaan kita. Kalau senang aja, kita akan lupa Allah. Kalau kita senang, datang susah, datang ujian Allah, pada ketika itu kita duduk pada tahap tangga kehambaan, baru kita tahu kita ada Allah. Kita terlupa yang kita ada Allah, baru kita minta semayang hajat. Nampak tak? Hampir dengan Allah kita mati. Ini hebatnya. Itu datang ujian Allah, datang penyerahan pada Allah. Bila kita nampak akan sempurnanya kekuasaan Allah. Kerana bahawasanya barang siapa tiada melihat akan kamalat kudrat Tuhannya di dalam makrifah, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Bila tak nampak dia akan sempurnanya kuasa Allah, kudrah Allah, larilah dia. Tak duduk di dalam kesempurnaan akidah, kesempurnaan ibadah. Nampak tuan-tuan?
Lepas tu jangan lari dari doa. Lepas tu saya selalu cakap dengan tuan-tuan, doa, wirid, zikir, ini kekuatan kita. Kekuatan umat Islam iaitu jiwa yang hampir dengan Allah. Kita tak kuat bila kita hampir dengan Allah. Pada ketika itu kita mendapat pertolongan Allah. Hampir dengan Allah, hampir dengan Allah. Hampir dengan Allah. Hati kita sentiasa berdegup. Allah, 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 Allah. Degup tu. Berdegup. Duduk dalam, duduk, duduk. Allah, Allah, Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita berhenti setakat ni ya. Dan akhirnya bulan lepas kita dah bagi wirid Ya Latif kan. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wirid ni jangan tinggal tuan-tuan. Kalau kita nak pertolongan Allah, kita nak dalam jagaan Allah. Tapi tak apa, saya baca tiga kali. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari kita baca tetap pas sembahyang ataupun kami kat madrasah kami baca tiap-tiap lepas sembahyang sunat qabliyah. Tiap-tiap qabliyah kami baca yang tu ramai-ramai. Baca yang tu ramai-ramai. Minta dengan Allah yang Maha Lembut, Ya Latif, Ya Hafiz, yang Maha Memelihara, Ya Hakim, Yang Maha Bijaksana, Ya Wakil, Ya Allah. Panggil Allah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah Allah selesaikan segala urusan kita, InsyaAllah. Baik, sekali ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta aku minta maaf. Dan saya akhirkan kalam saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan permintaan kepada jamaah sini, kita akan baca tahlil ringkas insyaAllah. Kita baca ringkas ya. Dan sebelum saya baca tahlil ni tuan-tuan, pada bulan ini kami bagi pihak madrasah memohon sedikit sumbangan daripada harta tuan-tuan untuk madrasah, kerana per bulan dana operasi madrasah cecah sehingga hampir RM60,000. Dan tuan-tuan pun tahu bahawa madrasah kita, kami tidak mewajibkan apa-apa yuran sekalipun. Sama ada yuran makan, yuran minum, api air dan apa-apa yuran, kami tak minta, tak wajib. Maknanya siapa ada duit dia orang bagilah, siapa tak ada tak payah bagi. Jadi alhamdulillah, sumbangan keseluruhan yang saya betul-betul terang dengan jemaah di sini,
sumbangan keseluruhan kita per bulan, tuan-tuan. Eh, pengalaman saya dalam buka madrasah ni hampir dekat 36 tahun. Hak saya sendiri buka dah 21 tahun. Kami tak pernah dapat lebih daripada 5,000. Kebiasaannya dalam 2,000 lebih ya sebulan. Dan pelajar kita iaitu hampir 200 orang. Eh, jadi sebulan kami kena guna hampir dekat 60. Kadang-kadang 54,000, 56, kadang cecah. Cecah kadang 60 lah, kadang cecah dalam 62. Kadang-kadang dia turun tengok keperluan dalam bulan tu. Jadi insyaAllah saya sebagai mudir madrasah dan ayah kepada anak-anak pelajar di madrasah ni dengan rasa rendah diri, selama 2 tahun saya datang ke Kedah dan ke Penang ni, saya tak pernah lagi buat misi dana madrasah 60K. Jadi 2 tahun ini, inilah kali pertama saya datang dalam bulan Februari ini, dalam kami nak mengumpul dana itu selama 4 hari ke 5 hari saya datang kemarin, dalam bulan Februari ini. Jadi dengan itu sekali lagi, saya dengan rendah hati, dengan rendah hati, maka kita merayu sebahagian daripada harta tuan-tuan untuk malam ni untuk kita salurkan kepada madrasah. Mudah-mudahan ia menjadi jariah kepada tuan-tuan, bagi jariah kepada tuan-tuan, menjadi kebaikan kepada tuan-tuan dan diri saya juga. Dan orang tanya, ustaz, kenapa ustaz buat macam tu? Kita nakkan supaya jariah ini berjalan terus, dan kita rasa bahawa mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, Allah terima amalan kita. Tu ya. Atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Karena kita nak tolong orang buat baik. Baik. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram, thumma ila hadrati walidina wa limasyaikhina wa muallimina bi jami'il arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa khususan ila hadhihi ar-ruhi hasni bin Hasan.